Beginilah suasana kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim dan penghafal Quran yang dilaksanakan pasukan Amal Saleh Paskas Sintang bersama lintas komunitas Sintang di teras kafe pada Sabtu lalu. Ada sekitar 100 lebih anak yatim dan penghafal Al-Quran yang hadir dari sejumlah panti asuhan dan pondok pesantren binaan Paskas Sintang. Sebelum berbuka puasa, kegiatan ini diawali dengan pembagian 2.000 takjil di Simpang 5 Sintang yang dibagikan langsung oleh anak yatim dan penghafal Al-Quran. Ketua Lintas Komunitas Sintang, Ngatiran, menjelaskan, berawal dari kerjasama dalam pendistribusian infak beras Paskas Sintang, muncullah ide untuk mengadakan buka puasa bersama di bulan Ramadan. Ngatiran juga bersyukur banyak undangan yang hadir serta partisipasi dan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan kegiatan ini. Dari Paskas ini, untuk pendorongan logistik yang untuk ke kampung-kampung kan gunakan VES. VES itu yang mobil yang double garden itu aja. Akhirnya kemarin kita sudah ketemu dengan pengurus Paskas, gimana kalau kita mengadakan kegiatan yang ibaratnya menyangkut dengan orang luar. Oke lah, kita beracara buka puasa bersama. Alhamdulillah, inilah kita laksanakan. Yang terlibat hari ini? Kita ada 28 orang dari LKS. Itu terdiri dari 16 komunitas. Dari 16 komunitas kendaraan roda 4 yang ada di Sintang. Sementara itu, perwakilan Paskas Sintang, Uni Kolbari, mengatakan bahwa buka puasa bersama ini memang merupakan agenda kegiatan Paskas di bulan Ramadan ini. Selain itu, juga ada pembagian makanan sahur untuk keluarga pasien di Rumah Sakit ADM John Sintang, serta itikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Uni juga bersyukur dengan adanya dukungan dari LKS, baik dalam kegiatan buka puasa bersama ini maupun dalam pendistribusian infak beras kepada mitra Paskas. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali dengan adanya ini LKS, dari tim LKS kita sangat terbantukan kayak gitu. Nah, untuk kegiatan Ramadannya, kita dari Jumat pertama kemarin kita ada pembagian makanan sahur untuk wali dari pasien di rumah sakit. Jadi setelah itu program kita ada ini, buka puasa bersama dengan panti asuhan, dengan mitra kita lah ya, dari Paskas. Setelah itu ada pembagian takjil, alhamdulillah tadi dijelaskan sama Pak Ketua dari LKS, ya kita pembagian takjil untuk ini kita rubah, jadi yang memberikan takjil itu adalah mereka dari panti, mereka yang dari santri memberikan takjil. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.